Selamat siang sahabat kreatif. Kita jumpa lagi di program belajar di RRI Guru Keliling dari RRI Kupang. Saat ini kembali mengajak kamu untuk bersama-sama mengikuti program Guru Keliling saat ini. Dan sudah bersiap-siap ada sekolah luar biasa pembina ya, pembina Kota Kupang yang akan menghadirkan 4 anak ya, tunagrahita dan juga guru yang sudah siap mengajar. Kira-kira jalannya pembelajaran seperti apa ya? Ikuti kami terus di program belajar Guru Keliling RRI Kupang. Selamat siang sahabat kreatif, saat ini saya dan tim kita sementara menuju ke SLB Negeri Pembina Kota Kupang. Tepatnya dia di daerah Penfui ya, tidak jauh dari RRI Kupang. Kita akan menuju ke sana bersama dengan guru, ibu guru yang sudah dipersiapkan untuk mengajar hari ini dengan metode pembelajaran yang sudah disiapkan pastinya bersama dengan 4 orang anak. Nah, ini biasanya cuma 2 anak, 1 anak. Saat ini 4 anak ya, karena mungkin kerinduan mereka untuk belajar, akhirnya mereka mulai berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama-sama gitu ya. Tapi protokol kesehatan tetap berjalan. Nah, ikuti kami terus tim RRI Kupang untuk belajar program belajar guru keliling saat ini. Yes, akhirnya kita sampai di SLB Negeri Pembina Kupang. Kita akan bertemu dengan ibu guru bersama dengan 4 anak yang sudah bersiap-siap untuk belajar di sini. Ayo ikuti saya. Halo, selamat siang Ibu Elis dan juga Ibu Naomi. Ya, jadi sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, yang ada di samping kanan saya ini adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elis di SLB Pembina Kota Kupang. Dan yang nanti akan mengajar adalah Ibu Naomi ya. Ibu Elis dan Ibu Naomi bagaimana kabar? Baik ya, Ibu. Ibu Naomi juga sudah siap ya untuk mengajar saat ini ya. Saya boleh minta izin Ibu Naomi untuk kita belajar Ibu Elis? Oke. Karena itu sahabat kreatif, langsung saja ya kita menuju ke tempat yang sudah disiapkan untuk kita belajar saat ini. Oke, mari Ibu. Kembali lagi program siaran belajar di RRI Guru Keliling saat ini di SLB Negeri Pembina Kota Kupang. Nah, tadi kita sudah berkenalan sama kepala sekolah dan juga Ibu Naomi. Di sini juga sudah ada 4 anak-anak yang ganteng-ganteng dan juga cantik. Tentu kita ingin berkenalan dulu sama mereka dulu ya Ibu ya. Kira-kira ini namanya siapa? Carlos. Adik Carlos. Adik Carlos sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran? Oke, good. Berikutnya? Ibu. Siapa namanya Ibu? Rido. Adik Rido sudah siap? Sudah. Kemudian ini siapa namanya? Mopung. Namanya? Mopung. Mopung juga sudah siap? Oke. Yang terakhir namanya siapa sayang? Bajan. Bajan. Oke. Jadi keempat adik-adik kita, mereka sudah siap untuk mengikuti pembelajaran guru keliling saat ini. Oke, Ibu, hari ini kita akan belajar tentang apa sih, Ibu? Mengajar, temanya bermain di lingkungan. Bermain di lingkungan. Di lingkungan. Oke, berarti saat ini kita akan bermain dan juga belajar tentang lingkungan ya, Ibu ya. Oke, berarti bermain dan belajar di lingkungan, berarti sudah di sini ada alat-alat peraga ya, Ibu ya? Siap. Di sini ada apa saja, Ibu? Wah. Kelereng. Oh, berarti hari ini kita akan main kelereng ya Ibu ya? Ya, bisa sekali. Kita akan main kelereng sahabat kreatif. Kemudian di sini juga ada... Ada karet. Tali ya? Iya. Mari bermain tali, peganglah di ujung. Oke deh, hari ini kita akan belajar lompat tali, ada juga kelereng, ada juga dengan... Bola. Bola ya. Oke, ada di situ sahabat kreatif, sebentar baru kita lihat ya bolanya. Tapi yang pastinya sudah dipersiapkan untuk pembelajaran pada hari ini tentang bermain dengan dan juga lingkungan. Metodenya seperti apa yuk pembelajarannya? Metodenya gabungan. Mm-hmm. Yang pertama metode tanya jawab. Tanya jawab dulu, oke. Kemudian metode demonstrasi. Mm-hmm. Demonstrasi dan? Dan metode terakhir, mm-hmm, metode melaksanakan tugas. Oke, metode melaksanakan tugas, tanya jawab,
dan melaksanakan tugas ya. Iya. Oke, kemudian di sesi yang kedua apa lagi Ibu? Dengan pendekatan saintifik, yaitu 5M, terdiri dari mengamati, mencoba, menanya, menalar, dan terakhir mendemonstrasi. Oh, mendemonstrasikan. Menari tidak ya Bu ya? Iya. Nanti itu ya di sesi berikutnya. Juga sebentar akan ada adik yang akan baca puisi ya, ya. Sudah dipersiapkan siap. Untuk sahabat kreatif di saat ini. Oke, kalau begitu Ibu, Ibu juga sudah siap kan? Siap. Langsung saja Ibu mengajar pada hari ini bersama dengan 4 adik-adik kita. Oke sahabat kreatif, langsung saja kita ikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Naomi. Selamat siang adik-adik. Ya, tadi sudah perkenalkan ya, jadi tidak perlu lagi kita perkenalkan. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinannya dan sikap doa. Mulai. Amin. Nah, hari ini kita belajar dengan tema bermain di lingkunganku. Perhatikan, jangan bicara dulu Nanti sebentar Ibu kasih kesempatan untuk bertanya dan untuk menjawab. Nah, perhatikan, ini hanya perhatikan. Sudah? Nah, oke, ini gambar pertama. Kemudian gambar kedua. Sudah? Oke. Kemudian gambar ketiga. Ibu mau bertanya. Perhatikan, tadi anak-anak sudah mengamati gambar ya? Nah, sekarang giliran anak-anak untuk berbicara. Di tangan Ibu apa ini? Kelereng. Nah, yang berikut, kelereng ini berbentuk apa? Bulat. Berbentuk bulat. Ya, pintar. Kemudian yang berikut, di tangan Ibu ada karet. Karet ini gunakannya untuk bermain. Bermain apa? Bermain lompat. Ya, bermain lompat atau yang dibiasakan bilang tali merdeka. Oke. Kemudian yang berikut di tangan Ibu. Kemudian yang berikut di tangan Ibu ada apa? Bola. Ada bola. Bola ini untuk apa? Bermain. Hah? Bola untuk bermain. Oke.
di tangan ibu ada kartu huruf. Ya. Jadi anak-anak bisa menghitung dari 1 sampai 15. Oke? Ya, baik. Sekarang kita mulai. Ini angka apa? Satu. Ini? Dua. Ini? Tiga. Ini? Empat. Oke. Ini? Lima. Ini? Enam. Oke. Ini? Tujuh. Ini? Delapan. Oke. Semua pintar-pintar. Ini? Ini? Oke. Ini? Ini? Oke. Ini? Ini? Ya, 14. Ini? Ya, 15. Cukup sampai 15 dulu. Nah, sekarang kelereng. Kita mulai hitung kelereng sampai 15. Anak-anak maju ke depan untuk menghitung kelereng. Sini, Carol. Sini, geser sini. Sini, lagi. Nah, oke, begini. Sekarang mulai hitung 1 sampai 15 kelereng. Kas masuk sini. Satu, biar ibu yang pegang. Sah. Dua. Tiga. Lima. Bacaan pusuara di mana? Enam. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak sudah membilang 1 sampai 15 dan sudah menghitung kelereng 1 sampai berapa? 1 sampai 15. Nah, sekarang ibu mau menggunakan media kelereng ini dalam hal pengurangan. Dalam hal pengurangan. Nah, semua maju ke depan. Kelereng ini kita pakai untuk media pengurangan. Kita hitung 10. Carol, geser sini. Carol, kita hitung 10. Ayo, ini bajan, angkat. Terus, sama-sama hitung. Bajan, silakan. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, cukup. Sekarang, 10 kelereng ini diambil 3. Ayo, bacaan. Ambil 3, kasih masuk di situ. Diambil 3 di sini. Hitung satu-satu. Satu-satu. Ambil satu-satu. Ambil satu-satu. Ya, 3. Jadi sisa di sini berapa? 7. Sisa 7. Jadi bajan punya kelereng tadi ada 10, sudah ambil 3, jadi sisa 7. Nah, konsep pengurangan 10 kurang 3 sisa berapa? Ya, hitung ini ke semua sana. Hitung ini. Bersuara. 1 2 tiga, empat, lima, tujuh. Ya, jadi 10 kurang 3 sama dengan
7 ya, pintar. Tepuk tangan eh. Ya, silakan duduk. Kita sudah mengenal ada 4 permainan yang digunakan di lingkungan, termasuk kelereng yang kita pakai untuk media pengurangan. Nah, sekarang giliran ibu untuk bertanya. Dari permainan tadi, mana yang kamu suka? Kelereng. Kelereng. Ini ibu pun juga suka kelereng? Ya. Ya. Tapi biasanya permainan anak perempuan itu tali merdeka. Ya, sekarang giliran untuk praktek. Karena semua suka kelereng, sekarang bermain kelereng. Ya. Sekarang bermain sini. Ini. Kasih geser ini. Silakan dua-dua orang dulu. Ini Bajan dengan ini Rido dulu. Silakan. Bajan. Silakan main kelereng di bawah sini. Putih. Siapa yang pasang dahulu, siapa yang kuti dahulu? Duduk, ah. Ya, silakan. Ini Rido. Ini Rido. Sudah. Hebat eh. Sekarang giliran lompat tali. Sekarang Carlos dengan Rido yang pegang, Mupung yang lompat. Mari dari sana. Dari sana Rido ini, Carlos. Tarik ke sana. Ini geser ke sini, Carol. Carol geser sini. Ya, oke, silakan. Silakan Mumpung. Ya, pintar. Kembali lagi. Lagi. Ya, sudah. Sudah, ternyata ibu punya anak-anak pintar kalau main di luar, ya? Paling suka belajar di luar, kah? Hore. Berarti semua anak kelas ini. Nah, sekarang untuk tugas, ibu kasih media untuk kerja di rumah ya? Ya. Hari Sabtu kumpul eh? Ya. Oke. Hari ini kita sudah belajar di lingkungan dan saat ini ibu bagi LKS untuk anak-anak kerja di rumah ya? Ya. Nah, oke. Setelah ibu bagi, kemudian anak-anak mengoreksi ulang. Kalau tidak mengerti, tanya eh. Ya. Supaya sampai di rumah bisa kerja. Ya. Oke, ya. Carlos, Rido, ya. Upung, Bajan. Ya. Oke, Bajan mulu bengko-bengko, bagaimana ini? Nah, ini Bajan. Bajan buka dan lihat, tidak mengerti, tanya di ibu eh. Upung. Rido. Carlos. Kalau tidak mengerti tanya ya. Ah, perhatikan. Ini gambar kelereng. Sampai di rumah kamu kerja. Di sini 11 kelereng kurang 2. Bajan, kenapa mulutnya miring-miring Bajan? Kalau tidak mengerti tanya. Mulut miring-miring nanti hari Sabtu kumpul pasti sudah isi ini. Tidak setiap hari kita belajar di luar sekali-sekali. Ya oke. Untuk halaman 1 ini pengurangan menggunakan kelereng. Iya.
Lembaran yang kosong ini untuk kamu isi dia punya jawaban. Oke, Rido perhatikan. Kemudian lembaran kedua ini kamu tulis ulang. Di sini ibu sudah tulis. Di sini ibu sudah tulis bermain lompat tali. Kamu tulis ulang lagi. Iya? Iya? Rido, mengerti? Nah. Kemudian lembaran ketiga ini kelereng. Kelereng ini kamu kasih warna. Heh. Warna sesuai selera. Sudah? Masih ada yang belum mengerti? Ya, sudah mengerti. Oke, pintar semua ibu pu anak-anak. Ya, tepuk tangan dulu. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mungkin masih ada yang belum mengerti, ibu kasih kesempatan. Fajar, sudah mengerti? Mopung? Rido? Carlos? Aduh, ibu yang mengajar, ibu pintar sendiri, ibu punya anak-anak, tidak ada yang mau bertanya ini. Berarti semua sudah lebih hebat dari ibu guru ini. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa hari Sabtu kumpul tugas yang ibu sudah kasih. Oke? Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sikap doa mulai. Amin. Selamat siang anak-anak. Pulang rumah, hati-hati di jalan ya. Oke. Ya, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net yang masih bersama-sama dengan kami di program siaran belajar guru keliling saat ini dari RRI Kupang. Kita tadi sudah melihat dan juga mendengarkan bagaimana semangat dari Ibu Naomi mengajar tentang bermain di lingkunganku. Jadi tema untuk tematik ya namanya ya, untuk pelajaran SD ini berbeda dengan pelajaran SMP ya. SMA. SMA juga. Oke. Nah, ini adik-adik yang ada ini mereka kelas berapa sih, Bu? Ya, saya mau kasih tahu dulu. Mm-hmm. Saya ini tangani kelas 4, tapi saya tangani ada 3 kelas. Oh, ada 3 kelas. C1, mm-hmm. C1 dengan G. Oke. Nah, yang ada ini C1, 2 dan mm-hmm. C2. Oke, itu bedanya C1, C2 itu apa, Ibu? Ya, C itu C sedang. Mm-hmm. Nah, C sedang itu kemampuan berpikir kurang. Oke. Dalam menerima pelajaran dan kita ajak untuk berkomunikasi agak kurang. Mm-hmm. Jadi orang yang menanganinya memang mesti sabar. Oke, kelihatan Ibu sabar sekali ya. Iya, memang harus sabar, Pak. Oke deh. Nah, dari pengajaran seperti ini, Ibu, kira-kira tujuan untuk apa yang mereka dapatkan itu seperti apa? Apakah perhitungannya atau bagaimananya? Ya, dari pelajaran hari ini tentang media kelereng, media bola, dan karet ini tujuannya untuk mereka mengenal permainan di luar. Oke. Dan di luar rumah. Mm-hmm. Kalau dikatakan di luar rumah berarti di luar rumah tinggal, mm-hmm. di luar rumah sekolah, dan halaman yang luas. Oke. Nah, dengan demikian memotivasi mereka untuk merangsang nalar pemikiran mereka untuk mm-hmm. berpikir lebih jauh. Oke, berarti ini menstimulasi mereka untuk berpikir gitu ya. Dengan permainan-permainan mereka bisa menangkap perhitungan lebih mudah gitu ya. Nah, saya mau tambah lagi. Kalau anak-anak khusus C yang saya tangani selama ini, kalau kita hanya materi melulu seperti mm-hmm. anak-anak SD umum, mm-hmm. mereka tidak bisa buat apa-apa, Pak. Oke. Mereka hanya dulu termenung. Mm-hmm. Jadi bagaimana Siap. Cara kita untuk memotivasi mereka supaya mereka mengerti dan tahu. Mm-hmm. Oke deh. Nah, kalau itu saya pengen Ibu motivasi untuk adik-adik penyandang disabilitas yang saat ini sedang mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Oh iya. Untuk untuk anak-anak? Iya, untuk anak-anak. Kalau dari saya, kecatatan apapun yang kita miliki, kita bersyukur. Mm-hmm. Itu anugerah Tuhan.
Ya. Karena apalagi kalau ada yang cacat, kecacatannya itu dari sejak lahir. Mm-hmm. Berarti itu bukan minta orang tua dan minta dia pribadi. Ya. Berarti itu anugerah Tuhan. Mm-hmm. Menurut saya itu mensyukuri. Ya. Mensyukuri dan menyesuaikan. Contohnya, ya. Thomas Edison. Mm-hmm. Dia itu kecacatan sejak lahir. Ya. Ternyata dia bisa berbuat. Dia sukses tapi, ya? Iya, tapi dia berbuat. Bukan berbuat satu kali, jadi berpuluh-puluh kali dia berbuat. Mm-hmm. Mencoba tapi dan dia terus mencoba. Pernah menyerah. Akhirnya mm-hmm. sekarang dia jadi orang kaya raya. Wah, jadi hebat juga dia ibu ya. Motivasi untuk semua anak-anak luar biasa mm-hmm. berpikir yang positif. Oke. Okay. Berpikir yang positif dan melihat ke depan. Mm-hmm. Nah itu. Oke, nah itu dia ya semangat untuk adik-adik penyandang disabilitas, anak-anak yang luar biasa di seluruh Indonesia. Raih cita-citamu karena kamu luar biasa. Terima kasih Bu Naomi ya, sudah memberikan pengajaran pada hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik, sukses selalu. Kak Fungki doakan supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang sukses dan jadi pemimpin bagi bangsa ini. Amin. Amin. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Nah, sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, kita tadi sudah belajar, kita tadi sudah melihat permainan dan juga anak-anak yang sangat antusias bermain. Saat ini di samping saya sudah ada, namanya siapa adik cantik? Nama saya Susi Saulaka. Susi Saulaka ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Cita-cita adik Susi jadi apa sih? Pramugari. Pramugari. Nah ini sudah jadi clue ya sahabat kreatif ya. Saat ini adik Susi akan? Menyanyi. Dan peragakan cara mempergunakan alat-alat keselamatan dalam penerbangan ini. Asik. Adik Susi sudah pernah naik ini pesawat ya? Pernah. Pernah ya, berarti sudah pernah lihat pramugari ya? Iya. Mereka cantik tidak? Cantik. Seperti kamu. Kamu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kok saya bilang terima kasih ya? Oke, karena itu sahabat kreatif dan juga pemirsa RRI Net, saksikan terus kami di program siaran belajar di RRI Guru Keliling. Oke, adik Susi sudah siap? Siap. Sahabat kreatif, kita dengarkan dan saksikan adik Susi akan menyanyi dan memperagakan cara mempergunakan alat-alat keselamatan dalam penerbangan ini. Ya, itu dia. Oke, saksikan bersama. Kau di
tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukma ku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan dan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara mempergunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Cheers up and joys.
And going into this impression, I think some American regulations, windows down being the low massive of water front. Please reward some service, not the dancers. Sabu pengaman Anda dipasang seperti ini, dan dikencangkan seperti ini. Untuk merekatkan, tarik talinya, melepaskannya, angkat tukang besi. Your seat di back as lagi, sakit telek, sakit telek, sakit telek, sakit telek, sakit telek. Kita cek hardest drop. Coba cek tebak. Apabila tekanan di kaki berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari pannya di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kencangkan karetnya di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. Exit the latching edition, watch him with friends to the automatic macam latar belakang abad view, honomat sun view, and like it as a different ember. Please nomor ini sambil tutup, I'm cutting ke depan ini piano tutup. Menurut komen MMM Lee, you oxygen ke jalan 10 meter free, just not much. Coba dia tujuan, put the rest of the dust, hand up with tujuan. Pesawat Boeing 737-800 New Generation dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kamin bagian depan, 4 jendela darurat di kamin bagian tengah, 2 pintu darurat di kamin bagian belakang. Winchester 737-8 New Generation flow washing at 60 degrees to exit. 2 doors to cabin, 4 windows to cabin, 2 doors to cabin. Dalam keadaan darurat, lampu penunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The more sexy action you got to do more difficulties, ambitious success of British children. Baju pelampung Anda terdapat di bangku seat dan hanya dipakai pas saat keadaan darurat di air. Do like your jacket to your singlet, ambitious success of British children, only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala. Kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Please semua suruh jaga tulang. Asik terus sebetulnya around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk memakan baju pelampung, tarik keras di ujung merah. Jika baju tidak dapat mengumban dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam dalam air. Celah second, show mode current gap please in the get such as essentials. For those that need a touching or producing your trusses of windows, last second tambah cenderung trust in the out of the way. This first year second, could also the root table. Setelah cem you getting win, don't you get a lot choose. Celah can only get a care brushing trust in weather. Kartu penunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda memisahkannya dengan sesama sebelum pesawat tindak landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Lendis hingga sumber dunia kerat, unik kerat, akar megar-megar masih pasir. Please no current world teacher. Please don't let catch in on the snow. Thank you for the Santa Santas. Our window ticket about to fly. Okay, sahabat kreatif, kita baru saja selesai belajar di SLB Negeri Pembina MUI. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menyaksikan program Guru Keliling. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Guru Keliling setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang. Kita jumpa lagi di sekolah berikutnya. Sampai jumpa!